Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesihatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video saya hari ini saya nak buat sesuatu. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu video saya hari ini, tengok video saya sampai habis ya. Jom. Ya, datang dapur mangsa. Oh. Kera ada, lutung ada. Dia bagi sana grup ke. Habis dah buah pelam. Tengok berterabur. Assalamualaikum. Beli sarapan. Jom kawan kan, kita sarapan pagi. Jom. Saya beli nasi dagang. Lapar, pagi-pagi lapar. Saya nak buat air dulu ya kawan-kawan. Dah siap. Pagi-pagi dah panas. Buka kipas dulu. Sebab kita nak makan. Kawan-kawan, saya nak pakai spek mata dulu. Sebab kalau tak pakai spek mata nanti tulang. Tak nampak tulang. Tak mandi lagi, tak apa lagi. Dah, tapi dah gosok gigi dah tadi. Terus nak makan. Antar suami tadi pergi jual ikan, pergi bongkar ikan. Lepas tu saya singgah beli sarapan pagi. Jom kawan-kawan, kita makan. Jom. Kawan-kawan, saya beli dua nasi. Nasi dagang sebab nampak kecil, takut tak cukup. Yang ni lapar semalam tak makan nasi. Hari ni pagi-pagi dah lapar dah. Hantar suami pergi kerja sehingga beli nasi dagang. Tadi pun suami beli kuih juga. Anak saya belikan ni sebab dia suka roti ni. Untuk anak balik sekolah nanti baru dia makan. Haus pula kawan-kawan, minum dulu ya. Manis. Jemput makan kawan-kawan. Jom kita makan. Saya nak ambil pinggan dulu ya kawan-kawan. Memang tak cukup pun, sikit je ni. Kan? Kecil aja ikan dia. Ini ikan tongkol. Ikan tongkol masak
lemak, macam gulai lemak krisik, campur krisik. Saya kalau nasi dagang dekat tepi-tepi jalan ni memang tak cukup kalau satu. Kena beli dua. Jemput makan kawan-kawan. Saya tadi dah basuh tangan ya. Sedapnya. Sedap. Tak. Saya nasi dagang, nasi kerabu memang saya suka. Nasi lemak kurang. Nasi goreng. Kalau nasi goreng saya buat sendiri. Tak pernah beli. Sebab senang kan nasi goreng. Nanti kan beli-beli. Sedap lagi kita buat daripada orang masak. Jadi kalau nasi goreng saya memang beli. Buat sendiri. Tak pernah beli. Walaupun jual dekat tepi jalan ataupun pinggir jalan, tetap sedap. Berasa, ada rasa. Kadang-kadang nasi dia mentah ini tak ngam semua. Nanti saya dah siap masak makan. Saya nak pergi cabut rumput dekat belakang rumah. Dah 10 hari tak cabut rumput dekat rumah. Dah dekat belakang rumah. Dah panjang-panjang dah rumput ni. Semak dah. Takut ada ular kan musim-musim panas ni. Takut ada ular, jadi kena bersihkan setiap minggu. Sebenarnya setiap minggu, tapi saya hari tu pergi Johor. Jadi saya tak bersihkan, suami pula pergi laut. Jadi tak sempat. Jadi hari, pagi ni baru saya bersihkan. Makan dulu biar ada tenaga. Kan ada orang kucing. Alhamdulillah kawan-kawan, nasi saya sudah habis dah. Tinggal satu suap lagi. Lepas tu saya tutup dulu telefon ni. Lanjut kita kemas rumah dekat belakang. Cabut rumput dekat belakang rumah. Sebab ada semak. Saya tutup telefon dulu ya.
kawan-kawan, saya dah siap makan. Saya minum dulu, lepas tu jom kita pergi pergi belakang rumah, jom. Seperti biasa, kucing sibuk. Oh, nak keluar tu. Tapi saya tak nak keluarkan dulu. Biar saya cabut rumput dulu. Kawan-kawan, ha, sudah semak dah. Panjang-panjang dah. Saya ni sebab miang-miang ke sayang. Ini banyak. Sini tu. Ini sayur boleh buat makan. Hush. Jangan gaduh. Aduh, semput kawan-kawan, semput. Macam inilah kalau lama tak bersihkan. Penat. Kawan-kawan, lanjut saya nak potong daun serai saya sebab dah berimbun. Okey dah kawan-kawan. Dah tak semak dah. Ini nanti kita bakar. Kalau dah kering kita bakar. Wah, sampai sana saya kemas. Okey. Keluar dah semua bocil-bocil saya. 5 ekor dah keluar semua. Okey kawan-kawan, saya dah penat dah, berpeluh-peluh dah. Nanti saya nak rehat sekejap, lepas tu saya mandi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.